Al-Maghfuri wal-Maqbulin. Mudah-mudahan semua ibadah puasa kita, semua ibadah yang dilakukan di bulan puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang memperoleh kemenangan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini, detik ini, Pak Ustadz menyampaikan mewakili atas nama semua dewan guru. Ayo dengarkan. Mewakili Pak Ustadz, mewakili Bu Salamah, Bu Amal, Pak Urip, kemudian Bu Haja Ida, Bu Santi, dan Bu Alfi. Yang pertama, mohon maaf lahir dan batin kepada semua siswa. Barangkali selama satu tahun ini yang ada perbuatan kata-kata yang tidak mengenakan. Contoh, mungkin Pak Ustadz pernah nyeweng, pernah zonyami, ya. Pak Ustadz minta maaf karena dengarkan, ya. Semua yang dilakukan oleh Bapak Ibu Guru, semuanya itu dalam rangka untuk kebaikan kita bersama. Ya, hari ini semuanya dimaafkan, baik Pak Guru, para guru dan siswa hari ini saling memaafkan. Barangkali siswa juga banyak yang salah kepada guru. Contoh, sering bolos. Angger, contoh. Dikongkon ngerjakan soal, dikerjakan PR orang gelem. PR berarti berbuat dosa, kesalahan kepada guru, ya. Kionan, ya. Di kelas kionan, ngomongnya yang kurang baik. Ya, itu banyak perbuatan yang dilakukan kalian. Insya Allah Bapak Ibu Guru sudah memaaf. Nah, yang penting jangan diulangi lagi, ya. Kemudian selanjutnya, ini pengumuman sekaligus pengumuman. Diam dulu, ya. Insya Allah besok hari diam dulu. Mulai siapa? Besok. Hari Selasa. Selasa. Hari Selasa.